Halo semuanya, kembali lagi di channel Fun Game Booth. Hari ini saya akan melanjutkan game Troublemaker Raise Your Gang, teman-teman. Ini tidak. Oh ini lanjut babak 11. Oke, sekarang kita akan melawan si Udin, teman-teman. Karena kemarin si Bobby sudah dikeroyok sama anak buahnya si Udin. Seperti biasa, kita coba game baru. Di sini ada game. Oke, kita have fun dulu lah sebelum kita lawan si Udin. Mantap, jangan ngompol ya. Apa? Apa ini? Wait, horror project. Wah, ini yang gak saya suka ini. Temukan kertas. Kertas. Bentar. Gimana cara lihat kertasnya? Wait, lima kertas. Kertas nggak kelihatan lah, putih gini. Oh, mengkilap ini ya. Oke, dapat. Terus di mana? Di sana bisa nggak ya? Nggak bisa dibuka. Bisa ke bawah juga ini. Wah, mendadak jadi game horror ini. Padahal, ih, siapa itu? Ih, siapa itu? Padahal nggak suka banget sama game horror. Karena kita muslim, kita maju. Woi. Kamu kalah. Oh, berarti kita nggak boleh sampai kena si hantunya ya. Padahal kalau di kepercayaan kita, kalau ada hantu kita harus ngejar dia. Kita pukuli. Kita nggak boleh takut sama hantu. Kertasnya di sini mengkilap. Oh ini dapat. Tadi di sana. Mendadak jadi game horror ya. Bentar, kertas yang lain di mana ya? Wow, serem banget. Serem banget. The real sekolah waktu malam ini kayak gini. Oke, headsetnya saya lepas ya, teman-teman, karena saya tidak terlalu menyukai game-game horror seperti ini. Cemen banget ya, ampun. Biarin. Oh, itu kertas ada satu. Ada satu kertas. Kita harus menemukan 5 ya. Nanti dapat berapa ya? Tinggal 3. Mana ya? Wow, ada orang. Nggak ada yang mengkilap. Di mana sih kertasnya? Yuk kita masuk musola yuk, biar aman. Tuh nggak ada. Kertasnya di mana aja ini? Kosong, nggak ada. Di sini ada nggak ya? Wah, di toilet malah. Bentar, kita bisa lihat map nggak? Nggak bisa dong. Wow, orang? Bukan, nggak kelihatan dong. Kertas. Di mana kamu? Woi! Mana tadi? Tuh, dia ngejar loh. Lari! Oh, dia nggak ngejar ternyata. Itu ada dua.
Ada dua, mantap. Satu, dua. Di kantin, di kantin ada nggak? Hello, tinggal satu kertas lagi nih. Mana? Di sini. Di sini. Di batas kota ini. Malah nyanyi. Biar gak takut, biar gak takut. Mana ya? Tinggal satu loh padahal. Ya ampun. Gak bisa lari juga. Set. Wow, itu. Nanti kita lihat sini. Yo man, ada nggak ya di sana ya? Coba deh, siapa tahu. Hey, di mana kertasnya? Ini musola. Di mana ya kertasnya ya? Apa di lantai atas? Masa di lantai atas sih? Tinggal satu loh, ya ampun, susah banget. Kertas, di mana kamu kertas? Kertas, oi kertas. Di atas ya, saya coba ke atas deh. Bentar, aman nggak? Aman nggak? Aman, 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 aman. Di mana kertasnya? Mana sih? Ya ampun, tinggal satu aja, susah banget. Yuhu. Cret, nggak ada. Push. Gimana ya kertasnya ya? Udah nggak ada loh. Nggak ada juga di situ. Oi, di mana kertasnya ini? Turun lagi. Di mana ya? Ini loh nggak bisa dibuka ruangannya. Terus di mana lagi kertasnya? Astaga. Ini musola, udah nggak ada di musola. Di sana. Padahal kertasnya mengkilap banget. Ini di mana ya? Nggak ada kayak yang bersinar. Padahal kertasnya bersinar loh, susah banget nyarinya. Jadi perasaan di sini ada deh satu hantu. Oi, kertasnya mana ini, oi? Ah, capek jalan-jalan mulu. Gak ada loh. Di mana loh? Tinggal satu padahal, susah banget. Oi, dia sembunyiin di mana ini? Oh, itu hantunya. Ya, dia lari dong. Hantunya lari, hantunya lari, kita juga lari. Di mana kertasnya? Kertas, how are you? Di manakah kamu? Gak ada loh. Gak ada. Kita puteri lantai atas saja. Gak ada. Gak ada. Dimana ini kalau
pakai headset pasti suaranya serem banget ini. Ah! Kaget. Kampret. Ah. Tinggal satu loh kertasnya. Nggak nemu tapi. Aduh. Dapat apa ya kira-kira ya? Lagi nggak ya? Nggak deh. Nggak deh. Di luar ada satu game. Itu game kantin. Game kantin udah. Oke. Kita coba game lain aja. Ah, ini mini game apa ini? Hey bro, game apa ini? Mau ikutan gak lu? Lagi gabut nih. Rencananya gua mau iseng lemparin helmnya anak-anak. Oke. Coba. Oh, di sini. Oke. 30 ya. Oke, mantap. Oke, mantap. Helmnya ada berapa ya? Headshot 19. Langsung dapat 2. Gak kelihatan dong yang sana. 21. Ya, gak sempet. Gak sempet. Dapat 5000 tapi lumayan, lumayan. Lagi dong. Oke. Dapat. Oke. Salah. Berarti gini. Kok enggak kena ya? Oke. Dapat. Oke. Ini juga. Ya, nggak sempet dong. Nggak bisa dilempar. Ini nggak bisa dilempar. Ayo dong. Ah, tinggal dikit. Tinggal 2. Noob. Nggak bisa dikotak. Why? Bentar. Nggak bisa dong. Ngebakah. Iya, ngebak dong. Ya. Kok orang kita nggak ada ya? Tuh. Ngebak dong. Bentar. Keluar dulu. Kok bisa sih? Oke. Kita lanjut. Masa masih ngebug? Nah, udah enggak. Oke, kita langsung menuju ke Udin aja. Hey, bro, bingung lebih penting belajar atau nonton anime? Nonton anime lah. Wibu adalah ras terkuat. Ntar pas jam pelajaran tidur. Ah, bagus.
Osis melihatmu. Osis yang mana? Hei, mau kemana lo? Oh, yang bawah. Oke, lebih cepat ke bawah deh. Sini. Ora. Satu selesai, tinggal lu. Sini kau. Oh. Ha. Oh, ini yang saya tunggu. Mamam. Not bad. Nah, langsung sampai bawah kan. Bentar, gamenya di... Oh, di sana. Apa ini? Cih, manusia hanyalah alat. Cih, wibu dia. Yo, Richard. Lawan Bang Udin ya? Ya. Hati lo sama dia. Jago anjir orangnya. Langganan di toko gue juga sih dia. Lu sama Bang Udin tuh jago beneran, Bud. Gak kayak siapa tuh? Murid dari kelas mana? Gue lupa. Namanya gak tahu sih, lupa. Tapi panggilannya Kodok Bajigur. Asli dah anjir. Dia ngedongeng kalau dia pernah ngelawan 150 orang cok sendirian. Dikira Kratos kali ya? Dewa yang Kratos. Gue lebih percaya Kratos lahir di Pacitan anjing daripada omongan dia. Udahlah, mau beli apaan lo? Dah, buruan. Mau lihat start. Wih, mahal banget. Heal. Lagi. Oke, udah habis. Ini serangan ganda. Serangan cepat ini ya, domba liar ya. Susu kuda liar. Ah, udah deh. Pengen nyoba game. Tapi langsung aja deh ke sana. Eh, ada Shopee ya. Semangat ya. Iya, makasih ya. Yo, Pak Boy. Aku lanjut dulu ya, Sob. Oke. Iya, Mas Budi. Iya, Bud, semangat. Semangat, Bud. Oh, semangat. Budi. Lu bawa pasukan. Aslinya kagak. Lah, terus apaan kalau bukan pasukan? Oh, lah terus rame banget apa kalau bukan pasuk? Anak kelasan gua, tapi gua juga nggak tahu mereka dapat kabar dari mana. Eh, bentar. Ran? Ketebak. Soal kemarin, gua minta maaf ya, jujur aja. Kita kesel gara-gara si Bobby ngetawain abang-abangan kita. Pas apa ini? Oh, kita pas kalah turnamen kemarin. Ya maaf. Oke, karena udah saling maaf-maafan, berantemnya tetap jadi apa kagak? Abang-abangan lu mana? Jadi kok, bentar gua cek HP dulu. Masih OTW katanya. Oke, gua tungguin. Mana ini si Udin ini? Lama banget. Jadi enggak? Jadi mana abang-abangan lu? Tadi gua chat lagi sih, masih OTW katanya. Kapan ributnya, woi? Tahu nih bosen, yes. Iya bosen nih. Gimana kalau kita pemanasan dulu aja? Boleh. Mau satu lawan satu. Kurang asik lu berdua yang masih duduk lawan gua juga deh. Eh, sentolop yakin lu? Yoi. Boleh. Siapa takut? Lawan tiga nih berarti. Oke, lawan tiga anak. Oke. Lawan The Mad Dogs. Woohoo, langsung dong. Injek. Oh, ada barang. Nice. Yo, jatuh semua. Nah, ini yang saya tunggu. Ha. Widih, keren banget emang ultimate-nya. Yang mana?
Wow, energinya habis bro. Tenang bro. Oh ya, nggak lihat nyawanya ya. Bentar, nyawanya ada. Oh, masih ada 3. Lumayan. Sini. Mamam. Woohoo. Injek. Nah, dapat banyak uang. Sini kau. Nah, ini yang ditunggu. Combo with Budi. Semakin lihai aja nih Budi nih. Yoi. Emang mantap jiwa kau Bud. Jaminan mutu emang. Jujur emang keren lu Bud. Gak sentolop. Maksudnya apa ya? Lu bertiga juga keren kok. Tadi berantemnya. Mana ini si Udin ini? Ngomong-ngomong mana si Udin? Au nih, katanya dikit lagi kelar. Ah, apaan yang dikit lagi kelar? Kakak tahu juga. Aduh. Gini aja deh, lu mau pemanasan lagi gak? Boleh deh, daripada gabut juga, lu semua sama lu lawan gua yuk. 5. Ah, ganti 3 lagi tapi. Oke, gak masalah, kita lah dapat banyak uang juga. Bentar, gua ambil dulu ini. Oho, ini yang saya tunggu emang. Ini aja dulu. Ini aja kita habisi dulu. Warai, malah dia yang kena. Oke deh. Waca. Ini juga. Oh, weh, tendangan si Madun. Oke, combo. Widih, keren emang. Itu yang selalu saya tunggu dalam pertarungan. Wow. Awas lu. Kelar dia. Au. Wow. Sini. Wah, ini. Lihat ini. Enggak kena. Nah, slow-mo-nya bagus banget. Aje gile. Budi mah udah enggak perlu diraguin lagi. Emang top. Gua kira bot. Ahaha. Bukan yang begituan, Gov. Membantu mereka untuk berdiri. Menolaknya dan berdiri sendiri. Wah, sorry. Ya, rada telat. Abis ngapain aisy lu? Berak. Asli, tadi pas berak emang agak lama gara-gara tai gua gede banget. Ya ampun. Gak usah dibaca ya lah ya. Daripada bahas tai mulu, mending kita berantem dah. Dikit lagi jam istirahat udah mau kelar. Oke, gaskeun. Lawan bosnya sekarang. Ada satu item yang bisa diambil. Mana? Habisi Udin si botak licin. Oke. Kalau gua menang, Udin, gua boleh nolak foto tai gua. Hey bro, rasain. Nice. Oh ya, mau coba lo. Mau coba ini. Put. Wow, mantap. Sakit kan? Terus sama ini ganda. Oh, nggak bisa ternyata pakai 2. Woi, santai aja.
Gak bisa ternyata. Kirain bisa loh. Eh salah. Nah. Sini. Wow, ngapain bro? Memang GG Gaming skill obut. GG Gaming. Ya iyalah. MC tidak pernah lemah bro. Sial. Wow, wow. Lagi-lagi. Eh, ultimate-nya mana? Ya, nggak ada kombonya dong. Sayang banget. Ini kesempatan gua. Let's go, Budi! Woi, mantap kali, Bah. Bakal deres nih view-nya. Keren! Gua gak nyangka lo bisa ngejebak pertahanan gua dan nge-fatality gua, Bud. Maka dari itu, gua ngaku kalah dari lo. Dan gua respect sama lo. Teknik-teknik lo tadi juga bagus banget. Gua beruntung aja bisa menang dari lo. Bang, kenapa lo ngaku kalah dari Budi? Kenapa gak lo ajak rematch lagi? Match bapak lu botak, emang dikata-kata sakit apa pukulannya si Budi? Kan emang kita satu bapak bang, botak juga bapak kita. Oh iya. Kalau bel udah bunyi tuh masuk, ngapain lu masih di sini? Jir Pak Muklis, ini kita mau sholat dulu pak. Widi. Alasan aja. Ya udah sono cepat, itu peci dari mana bangsa? Kan udah dibilang, kita beneran mau sholat pak. Skill berantem anak angkat lo. Boleh juga. Wah, ada apa ini? Kenapa si Pak Muklis, Pak Muklis kan ya namanya, tahu ayah angkatnya Budi? 15 Oktober final round. Ah, jadi sekarang sudah final dari apa namanya, turnamen Raise Your Gang. Oke, teman-teman semuanya, sepertinya episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Di episode berikutnya kita akan melanjutkan turnamen Raise Your Gang di semi, bukan di semifinal tapi di finalnya, si Budi melawan geng terakhir yang pakai jaket hitam biru itu, lupa apa namanya. Eh, itu ngapain di atas itu? Eh, tidur dong di atas atap. Gila. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe tentunya. Saya harap kalian menyukai gameplay yang saya mainkan teman-teman. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.